Wow, mantap. Ini keramik-keramiknya. Wow. Di daerah Turki ini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Sakana Jaya Asri TV. Sekarang kita berada di pabrik Venesia Ceramic. Keramik di Turki. Ikutilah lanjut video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, kita masuk ke dalam. Keramik satu macam, Turki. Satu macam tanah putih yang dari Gunung Hasan, yang merah dari Sungai Merah. Di bawah Sungai Merah ada satu lapisan yang warna merah. Jadi itu bagus untuk pembuatan keramik. Kalau pekerjaan keramik dari turun temurun, misalnya ada kemungkinan dia dari nenek, orang nenek ya sampai sekarang. Jadi tadi saya bilang dulu di daerah Kapadokia tidak ada pekerjaan yang lain. Jadi mereka laki-laki kalau bisa menikah dia harus membuat keramik. Oke, dia memperlihatkan kepada kita caranya gimana. Lalu kalau ada yang mau coba silakan. Onlara bir sonraki bölümde tamam, o zaman şu an sıkıntı yok. Tamam. Dilerseniz şu an Riyadır'dan bahsedelim. Sekarang dia membuat apa? Dia mau bikin apa? Pot bunga. Gelas gitu. Gelas. Dia sekarang membuat tempat untuk bukan apa namanya itu sebentar gula. Ada tempat gula ya, maaf ya, bukan bu şekerlik iki parçadan oluşacak. Kalau şu an kapağını yapıyor, daha sonra kasesini. Kalau tempat gula ini terdiri dari dua biji. Kalau yang atas itu penutup, tapi dia tidak ukuran gimana. Dia dulu membuat penutup, baru dia membuat yang di bawah. Jadi kalau cocok atau tidak. Kalau tidak cocok, dia tidak bisa menikah. Oh, harus. Wow. Yang penting apa? Kalau penutup sudah, tapi kalau penutupan tidak cocok untuk mulut, jadi dia belum bisa patar ya. Oh. Ya. Dia belum ahli keramik. Yang penting kalau cocok atau tidak harus tetap harus tak. Kase bittiğinde bu kapak o kaseye oturacak mı oturmayacak mı diye bakacağız. Kalau besar, penutupnya besar atau kecil, jadi dia belum ahli keramik. Burada Hititler zamanında yapılmış şaraplarımız var. Yapımı en zor olan bölüm budur. Kalau di sini ada satu seperti apa? Buci, ini seperti buci. Ini pada saat bangsa Hitit mereka gunakan ini sebagai tempat wine. Oh. Ya, yang paling susah untuk bikin yang tempat apa nama itu saya lupa. Kalau bikin keramik misalnya, yang paling susah ini. Karena ini terdiri dari 4 biji. 4 parçadan oluşur. Ağız, kol, yuvarlak ve ayak kısmı. Ayrı ayrı yapılıp birleştirilir. İni sendiri, bikin sendiri, lalu digabung. Jadi yang paling susah ini. Pembuatan yang paling susah di sini. Ini yang sama. Ada yang asli dari 2000 tahun sebelum Masehi. Sekarang disimpan di dalam Museum Arkeologi di Kota Ankara. İki şekilde kullanılıyor. Birincisi şu şekilde. Penggunaan gimana? Ada dua cara. Yang pertama ini. Kalau yang kedua, untuk menghormati mereka harus ini. Bungkuk ya, harus ini untuk menghormati. Kalau itu cocok atau besar atau kecil, gimana? Dia tidak berukur. Dia tidak berukur, karena dia dulu membuat penutup, baru dia membuat. Ürün
zamanlarda, şimdi kapağın oturup oturmadığına bakacağız. Kalabalık da pas diye bize bir samimika. Keren. Keren, 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 mantap. Apa namanya di bawah kastil. Ini pembuatan keramik-keramik yang sudah dibentuk. Tapi ini tidak bahannya tidak sama, prosesnya tidak sama. Mantap. Şimdi içeride kısımda beyaz çamur. Keramik-keramiknya. Wow, keren-keren. Di Turki. Mantap. Di mana Feli? Atas. Oh, mantap. Ini keramik-keramiknya. Oh. Di daerah Turki ini. Wow.